Kemampuan melukis dengan baik dalam situasi tertentu bisa menyelamatkanmu dari zombie. Ya, serius. Dan itu juga memberimu kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik. Bagaimana mungkin? Cari tahu sekarang juga di tantangan baru kami. Hukuman. Bukankah ini akan menyenangkan? Si bandel ini. Masuk dan duduk di sana. Dan jaga sikapmu. Benarkah? Ada beberapa orang aneh di sini. Bagaimana aku bisa terjebak di ruangan ini sama mereka? Sangat tidak keren. Hey, aku Susi. Ya Tuhan, apa ini? Kami memiliki pengumuman darurat. Zombie telah mengambil alih dunia. Selamatkan dirimu. Maaf, girls, tapi aku harus lari. Sekarang. Aku mau mamaku. Zombie akan makan kita. Apa maksudmu zombie? Kau gila? Selamat sore, tentara. Saya di sini untuk mengajari kalian cara bertahan hidup. Apa? Siapa sih orang ini? Aku setuju sama boneka Barbie kali ini. Aku satu-satunya harapan kalian. Ambil Hulk itu. Bam! Ladies, kalian harus mentransfer ke atas kertas gambar alat yang akan membantu melindungi kalian dari zombie. Pertama-tama, kami punya helm. Pemenangnya dapat ini. Kenapa kamu meneteskan darah ke atasnya? Darah? Tidak. Itu cuma saus tomat dari burgerku. Maaf, aku lapar banget. Oh, syukurlah. Aku takut dia tadi si tukang jagal. Aku lihat kalian semua siap untuk bertempur. Tapi tunggu, aku punya sesuatu untuk kalian. Kenapa kamu taruh tas di kepala kami? Aku tidak bisa melihat helmnya. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Sekarang aku akan mulai stopwatchku dan... Oh benar, mereka nggak bisa lihat. Kalian mendengarku? Waktu terus berjalan. Nah, itu baru benar. Oh tidak, aku bahkan tidak tahu warna apa yang aku pakai. Apa gunanya semua ini? Kalian semua harus cepat. Waktu hampir habis. Berhenti. Zombie ada di sini. Aku bukan zombie. Oh, makeupku yang sempurna. Tidak, itu saja. Tasnya kembali. Sekarang tidak ada masalah. Bisakah kita menunjukkan pekerjaan kita sekarang? Di mana lukisanku? Oh tidak, aku menggambarnya di meja. Tidak apa-apa, aku akan mengambilnya dengan selembar kertas. Lihat kreasiku, keren ya? Menurutku, Susi memenangkan helm ini. Aku suka usahanya lebih dari yang lain. Oke, helm ini pasti akan berguna. Aku akan merayakan kemenanganku dengan sesuatu yang manis. Tetap waspada, pasukan. Sekarang kalian harus memperjuangkan hak atas tongkat ini. Lollipopku. Maaf, tidak bermaksud begitu. Tidak perlu lagi bicara. Untuk apa cuma duduk di sana? Oh, iya. Aku punya kejutan. Tembak. Aku melihat bintang. Cantik. Lebih baik aku pakai helm. Perhatian. Hey, kamu merusak lukisanku. Ambil ini. Kalian semua tetap bekerja, aku akan istirahat sebentar. Tunggu, tidak. Berhenti. Mari kita lihat apa yang kalian kerjakan. Keputusan yang sulit. Tapi aku pikir jelas bahwa Susi yang menang. Ini dia.
seseorang lagi mencari luka memar, bukan begitu? Maaf, aku salah. Jelas ini milikmu. Ini adalah tatanan dunia baru, dan kalian dihadapkan pada sketsa topeng gas. Mulai! Kalian tahu untuk apa kalian membutuhkan ini? Kalau ada serangan gas yang bisa jadi seperti ini, bertahan hidup adalah kuncinya. Seseorang buka pintu dan jendela. Aku tidak bisa bernafas. Aku tahu apa yang akan menyelamatkanku. Tisu, selamatkan aku. Bau banget. Kapan terakhir kali pria itu mandi? Untung aku punya ini. Aku nggak punya jepitan. Harus kreatif. Cukup. Tunjukkan lukisan kalian. Aku harap punyaku menang. Aku butuh itu sama kayak butuh udara. Aku yakin lukisanku adalah yang paling cantik. Bukan pilihan yang mudah. Tapi aku harus memberikan trofi kepada Katie. Kerja bagus. Selamat. Yeay, aku sangat butuh hadiah ini. Jess dan aku ditakdirkan untuk pingsan. Ingat ini, alat terpenting adalah senjatamu. Singkirkan itu. Hei, jangan khawatir, ini kosong. Lihat saja, tidak ada yang menakutkan di sini. Ups. Kamu barusan bilang itu kosong. Aku kayaknya lupa mengosongkannya. Tapi jangan khawatir, tidak ada yang terluka. Aku rasa kalian sudah tenang, jadi mulai bekerja. Bagaimana kita bisa tenang saat dia hampir menembak kita? Zombie ada di sini. Dia mencoba memakan otakku. Lihat waktunya. Maaf, aku harus masuk kelas. Diselamatin sama Bell. Lihat apa yang terjadi pada Bu Guru. Tidak ada lagi gangguan. Angkat kertasmu. Mudah diputuskan kali ini. Jess, milikmu adalah yang terbaik dari yang terburuk. Akhirnya, menang. Dan yang paling penting, nggak ada yang berani macam-macam sekarang. Awas ya. Item berikutnya adalah sesuatu yang kalian tidak bisa hidup tanpanya selama masa krisis. Kotak P3K, permen. Yum. Percayalah, permen bisa menghidupkan kembali siapapun. Tapi hanya satu dari kalian yang akan mendapatkannya. Jangan buru-buru, kali ini kami akan membuatnya jadi lebih sulit. Bagaimana kita bisa melukis dengan tangan terikat? Ini tidak mungkin. Iya, ini konyol. Tidak ada gunanya berdebat. Sebaiknya kalian berdamai dengannya. Mulai. Kayaknya ini waktunya meningkatkan kemampuanku. Aku mau melukis gigitan zombie di tangan Katie. Mari kita lihat apa pendapatnya tentang itu. Aku digigit. Mengurangi persaingan selalu bijaksana. Kamu kehabisan waktu, letakkan kuasnya. Kemana Katie? Dia kabur karena suatu alasan, jadi tinggal kita berdua. Susie adalah pemenangnya. Kerja bagus.
Hei, permen itu milikku. Aku tahu kamu yang melakukan itu padaku, Susi. Coba tebak, ini untukmu. Sekarang kamu tahu jangan main-main sama aku. Ambil apa aja yang kamu bisa. Kamu menghancurkan semuanya. Aku melihat semangat tinggi di sekitar sini. Aku harap sepatu boot tempur ini tidak menimbulkan masalah. Ini sangat populer sekarang. Aku akan jadi gadis paling keren kalau aku mendapatkannya. Itu sepatu impianku. Jangan berani-berani. Kalian semua mau benda itu rupanya, jadi mulailah. Oh, dan aku juga punya pekerjaan yang harus dilakukan, olahraga. Aku tidak pernah melewatkan olahraga, tidak pernah. Apa yang terjadi sama mereka? Kayaknya mereka jadi supersonik atau semacamnya. Aku selesai, lihat aja ini. Tidak, milikku lebih baik. Tunggu sebentar, aku harus menyelesaikan beberapa gerakan lagi. Terserah, kita semua tahu aku yang menang. Kalau gitu, aku mau ambil ini. Kamu jelas salah, Susi. Dan sepatu boot ini kelihatan cocok buatku. Jelas itu milikku. Aku bisa mengatakan hal yang sama. Kalian menangani yang satu itu sendiri ya. Sangat bagus. Kalian harus siap untuk segalanya. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin seperti pendaratan bom di tanganmu. Oke, aku tahu ini bukan asli. Kamu benar, Katie. Tapi teman-temanmu pasti mengira itu asli. Berhenti membuang waktu, lukislah seperti angin. Dan aku akan berlatih kardio. Percaya atau tidak, dulu aku adalah cheerleader. Itu membutuhkan kekuatan dan fleksibilitas yang gak ada habisnya. Itu aja. Dia gak jelas banget. Banyak banget debunya. Tidak, aku mengendus semuanya. Bukan sesuatu yang kau lihat setiap hari. Waktu habis. Kayaknya kalian gak peduli sama pertunjukanku. Mengecewakan. Kenapa kamu mencoba mengalihkan perhatian kami? Tarianmu membuatku tidak bisa melakukan yang terbaik. Kalian perlu belajar fokus dalam kondisi sulit. Susi mampu menangani tugas terbaru ini dengan cukup baik. Prajurit yang mengesankan. Apa? Ah, itu tangan manusia. Oke, serangan zombie benar-benar ada di sini. Kita harus bertindak cepat. Ambil itu, orang jahat. Dan ini untukmu juga. Rasakan sepatuku, kenapa tidak? Kalian bertiga tidak bisa mengalahkanku. Apa itu, bom? Aku tidak menyangka itu. Kamu pikir kami selesai denganmu? Tidak ada kesempatan untuk itu. Pasukan pembunuh zombie ini siap lebih banyak. Menurutmu kamu bisa mengalahkan zombie? Tuliskan jawabanmu di komentar abis kalian nonton video ini. Dan tentu, jangan lupa untuk like dan subscribe saluran kami.